Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberikan tips tentang petunjuk aman dalam berkendara. Safe driving instructions. Selamat datang di channel saya. Mohon berhenti sejenak dan klik subscribe di kanan bawah dan like di kiri bawah. Berikut beberapa tips berkendara aman di jalan raya. Pertama, periksa kendaraan Anda. Cek panel indikator yang ada di dashboard mobil Anda. Jangan di mobil orang lain ya, nanti orang lain itu marah. Jika mobil Anda bermasalah, segera bawa ke bengkel untuk diservis. Jangan lupa bawa tool perlengkapan mobil seperti dongkrak, kunci roda, ban cadangan, segitiga pengaman, kabel jumper, kotak P3K, dan lain-lain. Jangan lupa periksa tekanan angin ban sesuai anjuran. Kedua, atur posisi mengemudi. Terlalu membungkuk. Posisi yang salah. Posisi yang benar, santai dan rileks. Ketiga, gunakan sabuk pengaman. Kenali dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Pertama, tikungan tajam ke kanan. Kedua, penyempitan di kanan jalan. Ketiga, penyempitan di kiri dan kanan jalan. Keempat, persimpangan ganda kanan-kiri. Kelima, banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan. Tikungan pertama ke kanan. Keenam, tikungan tajam ke kiri. Selalu fokus dalam berkendara. Jangan menggunakan ponsel saat Anda berkendara, karena dapat mengganggu konsentrasi mengemudi. Jika Anda lelah, sebaiknya beristirahat di rest area terdekat. Atur kecepatan berkendara. Kecepatan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan tabrakan, yang dapat merugikan Anda dan orang lain. Gunakan jalur kanan untuk menyalip. Jika pengemudi di depan Anda tidak mengetahui, berikan signal atau diem. Semoga tips ini bermanfaat dan terima kasih.